Penghuni Rumah Terakhir adalah sebuah acara reality drama yang diikuti oleh 15 penghuni yang terpilih dari beberapa kota di Indonesia. Mereka menjalani kehidupan di sebuah rumah yang terisolasi selama 70 hari. Direkam 21 kamera selama 24 jam. Ada tantangan berbeda setiap harinya. Pada Rabu malam akan ada salah satu penghuni yang dieliminasi. Hanya akan ada satu penghuni yang akan mendapatkan hadiah rumah senilai 2 miliar rupiah. Komandan terpilih dari 3 vote teratas memberikan peraturan baru di dalam rumah Serambi. Bertugas untuk menyelamatkan satu di antara 3 penghuni dengan vote terendah di malam eliminasi. Keymaster terpilih dari pemenang games pemilihan Keymaster. Bertugas mengeliminasi salah satu di antara 2 penghuni dengan vote terbawah. Pembantu rumah tangga dengan panggilan Simas atau Simba. Penghuni yang pada saat games pemilihan Keymaster berada di urutan terbawah. Bertugas mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga di Serambi selama 1 minggu. Penghuni kebal. Penghuni yang terbebas dari eliminasi selama 1 minggu karena berhasil mendapatkan pin kebal. Pagi hari pukul 5 pagi, para penghuni dibangunkan oleh para pelatih dari Komando Wanita Angkatan Laut. Bangun! Cepat, gak usah lihat-lihat, cepetan! Lambat sekali kalian turun ini. Gerak! Tengah kanan, gerak! Tengah kanan, dengerin Ababa sama komandan kamu itu. Bisa cepat, gerak! Mbak, kamu kembalikan di sini, kanan. Saya kasih waktu 5 menit. Setelah saya siapkan, setelah saya istirahatkan, kalian kembali ke kamar masing-masing buat ganti tenun kalian sholat. Siap. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Cepat naik ke atas. Penghuni bergegas untuk menyiapkan diri mereka. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Kamu balik barisan. Semangat, pagi. Pagi, luar biasa. Semangat, pagi. Pagi, luar biasa. Nah, pagi-pagi tuh harus tetap semangat. Mau kalian di dada kayak apa tetap harus semangat. Ya, Gumbaya? Ya, siap. Iya, siap. Tiba-tiba, subuh-subuh, ada suara petasan meledak gede banget. Saya kaget, saya lompat dari kamar komandan. Karena saya sudah feeling dari awal, dari kemarin, kalau bakal ada tentara, saya tidur pakai pin komandan. Jadi ketika saya bangun, saya tinggal pakai name tag Gumay, sama pakai clip on, sama bawa tongkat. Saya udah siap. Kalian di sini tuh sudah pilihan. Kasih lihat sama orang-orang di luar sana kalau kalian jadi yang terbaik di sini. Bersih-bersihin ini juga dibersihkan, yang rapi. Habis ini bawa anak buah kamu keluar. Kita laksanakan senam pagi. Siap, gerak! Langsung keluar, cepetan. Cepet. Perkenalkan nama saya Fenty. Saya di sini pelatih kalian untuk melatih kalian dan mendidik kalian biar kalian lebih disiplin lagi. Ibu ini namanya Ibu Tina. Dan yang satunya lagi Ibu Melani. Pagi ini akan dilaksanakan senam. Semuanya siap? Siap. 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 Jawabnya yang tegas, semuanya siap? Siap. Gerakan pertama, tangan di ayam ke atas, dorong ke atas. Hitungan 1x8. Dihitung bareng-bareng bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Kalian senam kayak gini aja gak ada semangat-semangatnya. Tiarap dulu kalian. Aduh. Tiarap cepetan, tiarap. Urut tiarap aja lambat. Tiarap, kenapa takut kotor bajunya? Enggak, Bu. Nyuci kan? Iya. Ya udah tiarap, bukan pusap, tiarap. Saya nyuruh kalian tiarap. Tiduran. Guling ke kiri. Tiarap gak? Cepetan, guling ke kiri. Aduh, baru mau putih bersama.
balik lagi ke sini. Allah Akbar. Udah, stop. Makanya kalau olahraga yang benar. Bentuk dua banjar. Sambil nyanyi, ayo lari. Suaranya keras. Kalau suaranya lambat-lambat, langsung jalan jongkok muterin lapangan ini. Kumbay? Ya, siap. Ayo lari. Semua berhenti. Kumbay. Kalian dibuat dua berbanjar itu harus rapi. Apa lo? Eh, diam lo! Eh, udah, bawa teman kamu. Nyanyinya, ayo lari. Tiap pagi. Jelas? Siap, jelas. Ayo lari tiap pagi. Lo nyiapin orang, lo berantakan. Diam! Lo kalau nyiapin orang, lo juga siap. Gue copot jantung lo. Lo ya, diam. Dan lo, tarikin dulu itu pasukan kamu. Lo nyuruh batal orang. Batal lo, diam. Apa? Udah, kalian berdua tiarap di situ. Kalian berdua tiarap di situ. Tiarap. Sini lo. Kumai. Lo ngadep gue pecahin muka lo. Gue pecahin juga muka lo. Bisa. Kamu guling ke kanan, kamu guling ke kiri. Yang lain mundur. Yang lain ambil sikap push up. Tiarap ambil sikap push up. Gak usah komentar lah, dong. Yang gak mau pulang, ambil koper pulang. Pulang lo kalau gak kuat. Guling. Kumai, kamu guling ke kanan sini. Sampai saya bilang balik lagi, ketemu lagi di situ lagi. Jiko, tahan push up. Kamu ketemu lagi di tengah situ berdua. Yang lainnya tahan push up, gak ada yang tidur di bawah. Naikin, naik. Sini lo! Banyak bacot lo! Lo, biasa aja mulut lo. Kumai, kamu berdiri. Eko, kamu berdiri, ngadep ke arah kolam renang. Kumai, ambil komandan kamu, Kumai. Kamu ngadep ke sana, tiarap lagi kamu. Saya kasih tahu ya buat kamu, Eko ya. Dia komandan kamu. Dia berhak ngasih perintah sama kamu. Gak ada kamu melarang atau melanggar perintahnya dia. Tapi, jelas? Tapi logikanya kalau gak ada kamu protes. Yang lain ambil sikap, pusat, turun ke bawah. Lagi. Turun. Aik. Satu. Turun. Aik. Oh. Masih mau ngomel aja kok. Balik lagi, cepet. Masih mau ngomel aja. Siap, enggak. Gak akan saya berhentikan kamu kayak gini. Kamu, Kumai. Siap. Kasih contoh anak buah kamu yang baik. Kamu di sini jadi komandan. Kamu di sini jadi penengah. Mereka akan mendengarkan kamu kalau kamu ngomongnya baik-baik. Jelas, yang lain? Siap, jelas. Dia dapat amanat jadi komandan kalian. Jelas, Eko? Siap, jelas. Aba-aba dari Kumai. Naik. Yang lain menghitung. Satu. Naik. Satu. Satu. Lagi. Naik. Dua. Naik. Dua. Tiga. Balik badan. Semua kepalanya menghadap sini. Balik badan. Dari bawah. Aba-aba yang sama. Dari bawah, aba-aba dari Kumai. Ferry, kenapa? Lambung sakit. Dari bawah, Michiko, Devi, turun. Kumai mulai. Naik. Satu. Naik. Dua. Naik. Tiga. Di sini kalian dididik kayak gitu. Buat bisa menghargai satu sama lain. Siapapun yang mimpin. Siapapun yang jadi komandan. Di depan kalian sudah disiapkan 2 ember untuk 10 orang. Jadi 2 ember itu kalian pakai semaksimal mungkin. 2 ember itu gimana caranya bisa buat kalian pembersihan? Jelas? Siap, jelas. Kalau ada yang ngeyel-ngeyel enggak usah dikasih air. Siap. Dan kamu, Gumai, bersikaplah lebih dewasa sama anak buah kamu. Gak ada di sini namanya komandan itu egois. Mau menangnya sendiri, jelas? Siap, jelas. Saya gak menang sendiri. Yang gak nurut, saya sikat. Kumai, kamu dengarkan saya ngomong. Siap. Kamu tiarap lagi. Kamu saya perintahkan kayak gitu masih bantah-bantah ngomongan saya lagi. Kamu guling lagi sana kiri. Balik lagi sini. Cukup. Kamu aja masih bisa bantah omongan saya lu.
Gimana anak buah kamu mau dengerin kamu? Setelah saya istirahatkan, kembali ke tempat kalian untuk bersiap diri. Istirahat di tempat gerak, silakan. Berbeda dari kegiatan militer minggu lalu, kali ini para penghuni kedatangan Komando Wanita Angkatan Laut di hari penuh kejutan. Lalu bagaimana tantangan yang diberikan kepada para penghuni? Mampukah mereka melewati hari penuh kejutan kali ini? Temukan jawabannya bersama saya Gracia Indri di episode Serambi Penghuni Rumah Terakhir bersama Shopee. Itu sudah ada sepatu, baju, kaos kaki. Kalian dobelkan sama baju kalian. Nemtek tetap posisi berada di luar. Setelah ini kalian akan melakukan kegiatan penyamaran. Di sini sudah disiapkan hitam dan hijau. Ini yang akan menjadi alat penyamaran kalian. Posisi dari pelipis kiri atas ke bawah. Kalian bisa? Siap, bisa. Gumai, Dendi, Michiko, Rian, Devi, menghadap ke belakang. Luruskan barisan kanan-kiri kalian. Tidak ada yang melenceng kanan, melenceng kiri. Jelas? Jelas. Perhatikan. Hentakan pertama. Maju, jalan. Sisanya jalan biasa. Semua dari patokan saya pada posisi penjuru kanan. Penjuru kanan ada di Rian. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Tangan kamu kenapa kemana-mana? Tuh. Mau saya hukum lagi? Siap, tidak. Kalau nggak mau dihukum, laksanakan dengan baik. Siap. Nah, tentara cewek ini memimpin senam, gayanya itu benar-benar kayak laki-laki. Tegas dan galak. Jujur, saya sampai mikir. Dulu saya pernah mau nikah sama Kohat, tapi gila. Saya bakal hancur nih disiksa sama Kohat. Lancang depan, gerak. Langsung, bergeser ke kiri, bergeser ke kanan. Yang lain bergeser ke kanan. Devi mundur ke belakang semua. Tegap, gerak. Istirahat empat, gerak. Satu. Kali ini kalian akan melaksanakan makan pagi. Nah, saya akan kasih kalian itu. Makan pagi. Mulai dari depan Eku, nanti ngambil makan dari sebelah sini. Saya ngambilkan makannya. Kamu, komandan, ikut barisan di belakang sana. Siap. Siap, gerak. Satu. Lagi. Kompak lo. Kamu juga gak ngomong. Gua sendiri yang siap. Siap, gerak. Satu. Dari Eku ke depan. Udah dapat bagian semua. Gua maki ya? Kira gua pelawan. Sama kan? Telur, bubur, minum. Udah sekarang duduk. Penghuni semuanya. Duduk siap. Gerak. Saya minta Igor pimpin doa. Siap. Laksanakan. Siap, laksanakan. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Sebentar. Jangan dimulai, istirahat di tempat dulu. Duduk istirahat. Gumai. Istirahat di tempat. Istirahat di tempat, gerak! Uha! Gumai, kamu berdiri ambil makanan kamu. Pindah posisi kamu dengan Ferry. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ntar disatuin lagi sama Dracula gua. Ferry, kamu geser ke sana. Siap. Michiko, kamu pindah sama Igor. Tukeran. Si Lampil lagi deket gue. Jangan ngarep lo. Lo aja kok. Lempar lo. Udah airnya dibuang aja biar lo kagak bisa minum. Ya udah enggak usah banyak ngomong lo. Mata lu telur. Kalian itu makan aja ribut. Baris ribut. Yang enggak ribut apa kalian? Kenapa lo nunduk? Pegang telurnya, diangkat ke atas. Dia juga orang udah baik-baik sama lo. Angkat muka lo. Gua belum. Aduh Tuhan, gue lapar nih. Sama orang tambah lapar gue. Ntar gue sopin pakai sepatu. Gak mau. Telurnya dibuka. Masukin ke dalam bubur kalian. Aduh, ini telur ayam kampung ya. Pecahkan. Punyanya Michiko, kamu sendokin itu pindahin ke ya bubur. Ya Allah, ini mentah. Cepat, gak usah banyak ngomong. Ada yang taruh telurnya. Semuanya di bubur. Saya gak makan telur, pelatih. Gak ada yang ngeles. Semuanya taruh di bubur. Telur. Nah, sekarang sendoknya diambil. Aduk bubur sama telurnya. Bu, ini aman gak apa-apa? Aman. Tinggal dimakan, gak akan mati makan telur sama bubur. Maka
makan gue. Kalian makan. Saya hitung dari hitungan 1 sampai 10 itu bubur sudah enggak ada di tereng. Mulai. 1. Wajib habis. 2. Enak tapi, Bu. Ya. Lanjutkan. Tapi 3. Kalau ada yang muntah akan saya berikan ke temannya. Habiskan semua. Pak, di jam makan pagi ataupun sarapan tadi gue dijejelin sama Dracula, gue dijejelin bubur dicampur telur mentah, gue nggak suka sama telurnya, sebenarnya gue suka sama buburnya, cuman diaduk sama Dracula. Ya gue sih bukan menghormatin Dracula, gue menghormatin pelatih di sini. Kalau nggak ada pelatih, gue jejelin balik tuh bubur. Makanya gimana? Abisin cepet, ceweknya nggak pada mau makan, saya yang suapin. Dan saya yakin Eku pasti nggak mau, ternyata bener. Satu piring dia nggak senggol. Saya abisin cepet, saya abis duluan, saya ambil tuh telur mentah, saya uduk-uduk sendiri makanan dia pakai bubur, saya suapin sampai dia muntah-muntah. Terakhir dia tutup mulut, saya ambil pakai tangan saya yang udah kotor, ya bekas rumput, bekas kotoran sapi, segala macam saya masukin ke mulutnya. Buka! Kita berantem aja deh, jangan makan ini! Mana lo? Sabar! Dirian! Sekarang lagi?